Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini pula, lebih baik saya masuk Gegar Vagansa, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Okay guys, nak update korang sedikit ke sini. Memang tak dapat dibayangkan kalau betul-betul Menteri Ekonomi Rafizi Ramli masuk program nyanyian Gegar Vagansa kah? Apapun itulah jawapan yang diberikan Rafizi jika dia hanya mahukan populariti. Dalam satu caption, dia mengatakan kalau ahli politik ambil tindakan dan keputusan semata-mata untuk meraih populariti, lebih baik saya masuk Gegar Vagansa, katanya. Kalau korang tahu, baru-baru ini Menteri Ekonomi memberikan jawapan seperti itu selepas melihat laporan daripada sebuah akhbar di mana mendapati dirinya mendapat skor nah daripada rakyat yang rata-rata tidak berpuas hati dengan hasil kerjanya setakat ini. Rafizi menjelaskan, saya faham bahwa perkara yang betul-betul diperhatikan rakyat setiap hari ialah soal harga barang. Perkara tersebut bukan boleh diselesaikan dalam tempoh 1 atau 3 minggu. Kerja politik saya memang pada awalnya saya ambil keputusan tidak popular semasa bertanding untuk timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR. Ada perkara yang saya tidak bersetuju secara terbuka dengan Perdana Menteri sekarang, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Okay guys, yang ini korang setuju ke tak? Rakyat akan diam selepas melihat hasilnya, betul tak? Rekod saya selalunya kalau saya merasakan perkara itu betul dan saya fokus, 2-3 bulan akan datang apabila ia menjadi, maka orang akan diam. Sebab itu sebagai ahli politik, saya tidak terikut-ikut dengan dilambung dan dimainkan baik dari pihak media maupun sosial media. Dalam pada itu guys, Rafizi turut menjelaskan kerajaan ketika ini tidak boleh membuat sebarang keputusan terburu-buru kerana hutang negara sudah mencapai 1.5 trilion ringgit. Daripada itu dia menjelaskan sama ada soal perancangan ekonomi, kita ada masalah struktur yang besar. Kita tidak ada wang seperti sebelum ini, hutang kita 1.5 trilion ringgit. Jadi tidak boleh mengharapkan kerajaan ambil wang dan subsidi untuk menurunkan harga barang. Nah guys, Rafizi melihat jika kerajaan melakukan perkara itu, ia hanya akan menambahkan masalah. Ketika ini kerajaan sedang mengatur segala strategi yang terbaik dan melibatkan orang ramai kerana mengubah sikap akan mengambil masa.